10.000 ada. Nanti kalau ada apa acara orang meninggal itu lain lagi acara. Oh, gitu. Itu kita sering bantu gitu. Oh. Apa masjid, apa ada apa kesusahan apa di sini harganya juga lain. Waduh, ini nih yang perlu disupport Kak Julian. Iya, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan. Luar biasa ya, Bu. Ibu mudah-mudahan lancar deh usahanya. Iya, amin. Berkah, amin. Karena di sini kalau ada orang meninggal terus untuk untuk apa? Nasi bungkus buat kegiatan sosial lah ya. Iya. Itu harganya agak diturunin. Ayo, kita ke sini. Teman-teman buat organisasi, orang-orang organisasi. Kalau pengen pesan nasi bungkus banyak ke sini aja. Makan enak, ring sewu. Jumpa lagi bareng kami berdua. Ya, gua Juni Prastio. Ada Kak Julian di sini ya. Tentunya bersama Makan Enak di ring sewu. Kami berdua sedang berada di rumah makan Ibu Romlah. Ibu Romlah. Jadi ini lokasinya di Jalan Yogyakarta. Yogyakarta 1. Gading Rejo ya? Iya, pas banget di perempatan Yogyakarta Gading Rejo. RT 1 RW 1 katanya tadi. Benar sekali. Dan di sini itu katanya sih tempat makannya itu langganan orang-orang Pemda Pringsewu. Iya, ya. Karena memang sejalur ya dengan apa namanya jalan ke pemerintah Kabupaten Pringsewu. Nah, biasanya kalau udah punya langganan itu pasti makanannya enak-enak dan recommended. Tapi kira-kira apa aja yang ada di sini ya? Nah, kan? Lihat aja ke dalam. Oke. Menunya apa aja? Ya bakal kita review apa aja nanti, kita langsung lihat aja. Check it out. Check it out. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Ini Bu Romlah ya? Ini Ibu Tati. Ibu Tati. Ibu Tati. Jadi Bu Romlah itu ibu saya. Ibu saya. Oh, jadi turun temurun. Bu, di sini menu andalannya itu apa aja sih, Bu? Apa sih, Bu? Prasmanan jadinya. Prasmanan ya. Andalannya. Jadi di sini makannya prasmanan. Prasmanan. Konsepnya prasmanan, terus lauknya banyak, sayurnya banyak. Iya, tinggal banyak pilihan ya. Dan di sana juga ada rasanya, Bu ya. Kaya. Biasanya rame, Bu ya? Rame biasanya. Rame biasanya. Rame. Apalagi kalau cuma tadi penuh siang. Oh, biasanya kalau siang itu penuh di sini, penuh. Guys ya. Dan tempatnya tuh luas kalian. Parkirnya lebar banget. Parkirnya juga luas. Oke, kita langsung review aja. Ini banyak banget makanan kita lihat ya. Makanan-makanan. Ini nasinya. Oh. Nah. Ada saya kentangnya, Om. Oke, cukup saya segini. Soalnya sama ini guys, cempoka. Oh, ini aku lebih banget sama cempoka. Ini kita sekarang makannya. Ini kayaknya hati ampela ya. Hati ampela, coba ini. Hati ampela mata banget nih kayaknya nih. Nah, daun pepaya. Kalian suka ini guys? Sehat sehat banget ya daun pepaya. Ini coba deketin. Jangan terlalu banyak makan yang manis ya. Oh, kentang, kuah kentang guys. Wow. Kuah kentang, mantap. Lauknya ambil tuh yang dikirim-kirim. Iya. Wah, di sini mah banyak banget pilihan menunya. Ih. Blak ini sebenarnya pasti ini. Wah. Oke. Nih, coy. Ikan laut apa, Bu? Ini, Bu. Ikan laut ada kunci, Bang. Nih, wah. Ini rempah-rempahnya, Bu. Bergeder nih. Ada bergeder. Pak Wan, kita harus dibawa semua Kak Jul biar puas makannya Kak Jul. Apa lagi? Apa namanya? Biar tahu mereka yang lihat kalau di sini tuh menunya banyak. Perkedel ya. Oke. Cukup? Cukup. Cukup kita langsung bawa ke tempat makan ya. Makan. Makan enak di Pringsewu. Tara. Dan ini makanan yang sudah ada semua di depan kita. Oke, jadi ini pilihan kita berdua. Iya. Ini ada ikan mas acar, ya, ada ayam sambel, ada ini dulu perkedel, dan ini sup buahnya gila guys, lihatin sup buahnya nih. Apa lagi tuh? Oh tadi yang sayur kentang ya, tambahin lagi sayur kentang. Ini ada lalapannya juga guys. Nah, jadi selain yang santan, ada yang sehat juga. Gak usah pakai lama kita mau langsung makan. Sekarang kan kita harus berdoa dulu dong. Berdoa dimulai. Selesai. Selesai. Gimana kalau ini kita pinggir dulu Kak Jul, okay, kita fokus. Oke, biar fokus. Nah, baiklah, saudara-saudara kami berdua. Iya. Bakwan
saya suka bakwan. Ini bakwannya bakwan apa sih? Udang. Udang ya. Bakwan udang. Saya ambil ya. Kedel. Sebenarnya. Gimana ya rasanya? Kalau menurut gua sih, Kak Jun. Jadi, udah bener original. Bakwan kampung yang original. Enak. Ingetin sama masakan orang Lumpuhan. Ibu kita di rumah ya. Terkedelnya. Wah, enak juga. Perkedelnya gurih. Gurih. Oke, kita langsung makan aja. Ini ada ati apel ya? Iya, aku juga ambil. Ya, kita mau wak dulu. Iya, wak-wak. Kita mau pakai sambal. Makan enak di Brik Sewu. Ati apelnya, Kak Jul. Mana aku kok ini? Kenyal dan sangat enak. Enggak keras ya? Iya. Jadi di sini kita juga tadi ngambil yang namanya daun pepaya. Bunga pepaya. Oh, bunga pepaya. Bunganya ini, bunga pepaya. Enak bener. Oh, ini dari buram lanya. Oke. Okay. Ada ownernya. Oh, jadi yang masak ibu Romla? Iya. Wow, buat saya. Itu sayurnya yang jual. Oh, jadi ini anaknya ibu semua. Wow. Anaknya udah berapa? 10. Wow. Kayak menu makanannya banyak. Nah, mumpung ada ibu Romlanya, kita tanya-tanya masalah harga nih. Bu, jadi untuk harganya itu sekitaran berapa sih? Kayak misalkan emas asyam ini harganya berapa? Berapa? Itu yang jual. Kumpul kan basmanan ya. Itu 25, ada yang serbuan. Jadi di sini juga ada serbu, 10.000 ada. Nanti kalau ada apa, acara orang meninggal itu lain lagi acara. Ibu mudah-mudahan lancar deh usahanya dan berkah. Karena di sini kalau ada orang meninggal terus untuk nasi bungkus buat kegiatan sosial lah ya. Iya. Itu harganya agak diturunin. Ayo kita ke sini. Teman-teman buat organisasi, orang-orang organisasi. Kalau pengen pesan nasi bungkus banyak ke sini aja. Ibu mudah-mudahan sukses usahanya. Amin. Lancar buat Bu Romla, sehat selalu di alam jiwa ya mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Bu juga lancar. Siap? Amin, Bu. Sama-sama. Amin yang Maha Murah. Amin ya Rabbal Alamin. Terus buat babanya di sana tuh coba lihat. Ya, saya dong. Ini semua usaha. Semangat ya, Bu ya. Usaha keluarga ya. Usaha keluarga. Nah, kita mau lanjut makan lagi. Iya, mau review lagi. Ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Kita lanjut makan lagi, guys. Itu tadi kita kan udah ngobrol-ngobrol bareng sama ownernya. Ownernya langsung Bu Romla ya. Bu Romlahnya langsung. Yuk, kita lanjutkan lagi. Makan enak. Bu. Dia makannya tipe itu makanan rumahan gitu. Apa itu? Ini dia bunga pepaya. Bunga pepaya. Wah, Kak, coba ya. Lo pakai sambelnya deh. Sambel. Ya, aku belum nih. Aku belum sentuh sih sambel ini. Sambel, cabut. Ya. Diwek-wek pakai sayur bunga pepayanya. Nah, ada terinya nih. Ada terinya. Wow. Kita coba langsung. Gimana rasanya? Gebrak! Mantap. Ini kita ada menu ayam sambal. Bayangkan. Wow, kalian bisa lihat di sini. Gila, gebrak banget sih. Oh my god, saya mau ambil bagian ini deh. Langsung dipadati. Nah, oke, ini yang buat gue ya. Oke. Coba yuk, Aju. Gimana rasanya? Empuk banget. Gebrak gak? Gebrak banget. Enak. Bumbunya sih yang gila. Ya, jadi buat kalian yang suka makanan pedas, ini recommended banget. Bener. Ini ada 8 loh, ya. Jangan sampai lupa. Lalu juga ini dengan sayur. Tambah nikmat. Loh. Acar ikan emas. Wah. Nah,
tempatnya Bu Romla ini terkenal dengan yang namanya acarnya. Kita coba segebrak apa sih acarnya Bu Romla bisa terkenal banget. Oke, langsung Kak Jul dari timun-timunnya nih. Makin dari apa Kak? Wangi rempahnya. Coba sih. Ini timun ya? Timun. Coba ya. Nih ya. Kita ambil dagingnya. Coba rasa kuahnya. Ada tisu. Wah. Enak. Coba. Bumbunya kerasa banget. Coba kita celup. Enak kan? Terbaik. Sebuah lagi. Apa ini, Mbak? Sebuah. Wow. Tentunya mau apa? Ya udah, cukup. Udah, cukup. Okay. Banyak banget. Makasih. Gila, semuanya dikeluarin. Dipinggirin dulu. Iya, kita mau review yang berikutnya. Wah, nasi-nasi. Buangnya. Biar bersih, biar bersih, biar bersih. Kak Jul, selanjutnya kita ada apa, Kak? Ada sop. Wah, kita bisa lihat sop buahnya, Kak. Iya, benar banget. Di sini sop buahnya itu, buahnya seger-seger. Fresh. Tahu nggak, Kak? Di sini lumayan pedes. Buah pedes. Cocok banget. Buah begini, wah. Sehat kan, jadi. Wah. Jadi guys, di sini tuh untuk minumannya ada sup buah, ada jus buah, banyak deh, ada banyak, es teh. Terus satu lagi ini yang paling penting, karena di sini itu Ibu Romla tidak mengutamakan yang namanya keuntungan. Karena apa? Jiwa sosialnya Bu Romla itu luar biasa banget. Ada orang meninggal, kalau kita pesen nasi bungkus itu harganya bisa dikurangin. Terus kalau misalnya kita ada kegiatan sosial di masjid atau pengajian, kita pesen nasi bungkus harganya juga dikurangin. Okay. Mantap banget. Jadi langsung aja mampir ke lesehan Ibu Romla di Yogyakarta, Gading Rejo, pas perempatannya. Benar ya, Kak Jul ya? Benar banget. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube, Juni Prasetyo, like, komen, dan share. See you next vlog. Bye-bye. Makan dulu. Ini makan apa minum ya, Kak? Dua-duanya.